Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok sifat kimia asid yang kedua, iaitu asid bertindak balas dengan logam reaktif menghasilkan garam dan gas hidrogen. So saya dah crop out bahagian itu. Kita tengok contoh yang diberi adalah asid sulfuric bertindak balas dengan zinc. Okay. Macam mana dia dapat zinc sulfat dan juga gas hidrogen itu? Okey, nak senangnya keluarkan ni ion hidrogen dan ion sulfat. Okey. So, yang ion hidrogen ni automatik je you jadikan dia gas hidrogen. Oh, macam mana dia boleh jadi gas hidrogen? Ah, tak apa. You keluarkan saja dia ion hidrogen ni, cung, you letak je dekat sini jadi gas hidrogen. Okey. Yang zinc ni pula nanti bila dia nak bertindak balas dengan ion sulfat, tak boleh satu atom satu ion kan. So zinc ni nanti you keluarkan dia sebagai yang ni. You jangan tulis kat sini. Ah, kat sini tak betul. Sebab yang ini logam reaktif, dia bukan kata ion eh, dia kata logam reaktif. Okay. So ini untuk kenapa saya nak buat dia keluar ion zinc ni, sebab saya nak tunjuk kat awak macam mana nak hasilkan garam dekat sini. Okay, so ion zinc bertindak balas dengan ion sulfat. Hasilnya adalah zinc sulfat. Cas sama kita tak tulis kan? So itu yang jadi zinc sulfat. Okay, dan persamaan kimia ini automatik seimbang. So tak perlulah nak seimbangkan lagi. Okay, itu contoh yang pertama. Katalah kita ada apa ya, asid hidroklorik. Dengan logam reaktif biasanya kita bagi magnesium lah contoh. Okay. Biasanya dalam SPM dia bagi dua logam ni je kalau logam reaktif. So you tak perlu complicate yourself untuk fikir teruk-teruk. Ha, dia mesti logam reaktif. Okay. So asid hidroklorik dengan magnesium apa kita buat? Kita keluarkan ion hidrogen dan juga ion klorida. Okay, so remember ion hidrogen ni terus you jadikan dia gas hidrogen. Okay, magnesium ni kalau you jadikan dia ion, dia adalah ion magnesium. So ion magnesium bertindak balas dengan ion klorida, dia jadi apa? MgCl. MgCl je ke? No, it is MgCl2. So MgCl2. So untuk seimbangkan persamaan ini, kita letak ni, nampak ni ada dua hidrogen kat sini, ada dua Cl kat sini, tapi ada satu. So kita letak dua kat sini. Then your persamaan is seimbang. Okay. Next one, katalah kita ada asid yang lemah. Tak kisahlah, tak apa, boleh asid lemah tak ada masalah. Asid etanoik katakan. Okay, kita nak tindak balaskan dengan logam reaktif. Boleh tak kita tindak balaskan dengan kuprum? Tak boleh eh. Sebab kuprum bukan logam reaktif. You dah belajar di tingkatan 3. Remember, kereaktifan logam. Kuprum, argentum, aurum. Janganlah pilih yang tu. Derpa semua tu tak kurang reaktif. Okay. So, you ambil balik zinc pun tak ada masalah lah. Okay. Sebab, remember saya sebut tadi, yang biasanya yang kita guna adalah zinc dengan magnesium. Satu lagi aluminium. Okay, let's say kita guna aluminium. Aluminium is a bit complicated. Nanti you tengok dia punya apa tu, garam yang terhasil tu. Sebab aluminium nanti charge dia 3 positif. Okay, never mind. Kita guna aluminium. So dalam syllabus you, 3 ni adalah logam yang reaktif. Kita tak gunakan natrium, kalium dan kalsium eh. Kita tak guna daripada 3 ni. Sebab apa? Sebab daripada chapter periodic table tu, jadual berkala, group 1, kumpulan 1, you dah tahu natrium dengan kalium ini kalau bertindak balas dengan air pun boleh menghasilkan letupan kalau letak besar. You bayangkan kalau bertindak balas dengan asid. Lagi horror keadaan dia. Jadi kita tak pilih logam yang kat atas tu yang sangat reaktif tu, kita tak guna eh. So again, dalam SPM, dalam syllabus SPM lah, tingkatan 4, tingkatan 5 ni, biasanya dia guna zinc, dia guna magnesium. Aluminium ni pun sangat jarang, tak pernah lah lagi. Okay? Tapi boleh. So, 3 ni boleh. Okay? Kita gunalah 3 ni. So, keluarkan ni. Ion etanoat
dengan ion hidrogen. Okay. So, ion hidrogen jadi gas hidrogen. So, yang aluminium ni jadi ion aluminium untuk kita buatkan garam yang terhasil itu. Ion aluminium bertindak balas dengan ion etanoat. Okay, so apa kita buat? Salin sahaja semua huruf dan nombor subskrip. Kemudian, kita silangkan nilai bagi cas. Okay. Tiga ni boleh ke letak macam ni sahaja? Tak boleh. Kita kena letak kurungan. Because tiga belongs to every one of this etanoat ni. Tak boleh lah. Oh. Kalau you oh, tak ada kurungan, then it belongs to the last O sahaja. Mana Aci? Okay. So then satu tak payah tulis. So that's why hasil dia adalah Al. CH3COO tutup kurungan tiga. Alah sempit sangat pula saya nak tulis. Okay. Plus H2. Okay, saya ganjakkan. Okay. Now, macam mana nak seimbangkan? Ha, nak seimbangkan ni lah jadi yang saya kata complicated sikit bila you pilih ni. Tapi, it is possible. Okay, let's do it. Sekarang ni kat sini ada tiga etanoat. Okay, kalau kita letak tiga etanoat dekat sini, hidrogen ni, dia jadi tiga. Sedangkan hidrogen kat sini ada dua. Jadi, kita nak buat macam mana? Okay, siapa yang nampak tu dia akan nampak dah lah eh. Saya akan letak dua kat sini. Okay, nanti etanoat ni dia jadi enam. Dua darab tiga, nampak tak? Dua darab tiga is enam. So, kita letak enam kat depan ni. Uish, cikgu banyaknya. Ah, ya, tak apa. So, nanti ion hidrogen ni, hidrogen ni akan jadi enam kan? So, kita letak tiga kat sini. So, jadilah dia enam. Yang Al ni kita tak settle lagi kan? Letak dua. Ah, then persamaan kimia ini seimbang. Semua persamaan kimia wajib diseimbangkan. Mesti diseimbangkan. Alright? Ah. So ini tiga contoh tindak balas asid dengan logam reaktif yang menghasilkan garam dan gas hidrogen. Okay, macam mana kita nak buat eksperimen dia? Okay, so contoh yang diberi ni asid sulfuric dengan asid sulfuric dengan zinc. Ha, tapi dekat dalam gambar rajah ni daripada buku teks pada muka surat 154 ni dia tak gunalah asid sulfuric. Dia guna asid hidroklorik. Ha, tak apalah. Okay. So kalau asid hidroklorik dia sengajalah guna asid yang berbeza. So that dia nak suruh you buat persamaan kimia. Zinc bertindak balas dengan asid hidroklorik. Hasil dia adalah garam dan gas hidrogen kan. So kita keluarkan gas hidrogen ini. So nanti ion zinc dengan ion klorida ini akan bergabung jadi zinc klorida. Nampak ke? Do it slowly. Saya tak nak video ni panjang sangat. So saya terus instantly buat macam tu je lah. Okay. Ha, so nampak dia punya hasil zinc klorida. Sama macam saya tulis lah. Ni. Okay, so you boleh buat dua cara. Sama ada you nak hasilkan garam ni macam ni ataupun macam saya kalau dekat sekolah untuk topik ini saya akan guna kaedah ini. Sebab yang ini, kaedah ini lebih kepada nak menghasilkan garam tu. Alright? Okay, so never mind. Konsep dia sama macam yang sebelum ini, sifat kimia asid yang pertama. First, you panaskan dulu. Okay, the procedure tu ada dekat sini. Dia tak ada letak procedure. Okay, let's do dah. Memandangkan dia tak tulis procedure, saya tuliskan. Nombor satu, sukat dan tuang. 20 cm kub asid hidroklorik 1 mol per desimeter kub ke dalam bikar. 2. Panaskan asid perlahan-lahan. Kita nak dia suam sahaja. Okey. Lepas tu, tambah apa? Serbuk zinc secara berlebihan. Okey, dalam video sebelum ini saya dah explain dah kenapa kita nak kena buat berlebihan. Kenapa
yang solid tu yang diberlebihkan. Ha, boleh tengok video yang sebelum ni. 27 minit video tu. Okay. So, lepas dah tambahkan zinc secara berlebihan, kita kena kacau campuran. Ha, kacau campuran. Lepas tu, kita turaskan zinc yang berlebihan. Okay, kita dah dekat sini, dekat peringkat ini. Bila kita dah turaskan zinc tu secara berlebihan, okay, so zinc yang berlebihan tu duduk dekat dalam ni. Yang kita nak adalah the one in the beaker. Okay, so 6, tuang hasil turasan, okay, ke dalam mangkuk penyejat. Okay, lepas tu, panaskan hasil turasan sehingga menjadi larutan tepu. Okey. Lepas tu buat apa? Lepas tu sejukkan larutan tepu pada suhu bilik. Maksudnya sejukkan, letak kalau dalam makmal, letak bawah kipas, cepat sikit dia jadi. Dia after a few hours you will get ni. Hasil ini. Okey, so kalau you nak, you hanya nak zinc klorida itu sahaja seperti yang saya sebut sebelum ini. Turas dan bilas garam zinc klorida yang terhasil. Okey. 10, keringkan hablo. Garam tu hablo, dalam bentuk hablo. Hablo tu kristal eh, dalam bahasa Inggeris. Hablo zinc klorida. So dah terhasil lah. Okey. Sampai bahagian ini you dah hasilkan dah tu. Okay. Okay. Cuma kan, there is another procedure, there is another way of doing this experiment, iaitu macam saya sebut, saya akan buat macam ni dalam makmal sekolah saya. Okay, kenapa saya nak buat macam ni? Sebab saya nak prove that gas hidrogen itu terbebas. Okay, macam mana saya nak prove that the gas hidrogen terbebas? Okay, yang ni saya kecilkan size. Okay. Apa saya buat adalah, tengok bila kita guna tabung uji, okay, kita tak bolehlah letak sampai 20 cm³ asid tu. Sebab tabung uji, okay, dalam peringkat SPM, tabung uji fit 10 cm³ sahaja. Peringkat SPM. You boleh test lah, tapi saya pernah test. Actually tabung uji, sebab dia different supplier will give you different tabung uji. Paling kecil yang ni lah kot. Paling kecil. Tapi saya punya tabung uji kat mama sekolah tu boleh fit sampai 20 cm³ sebenarnya. Tapi the rule untuk SPM. Ha, kita ikut SPM lah. Tabung uji 10 cm³. Max. So, bila you pilih tu jangan ambil 10 cm³ je. Nanti you nak masukkan serbuk zinc, tumpah asid tu kena kat tangan. Okay. So, kena fikir. Bila kita nak masuk a few things, then jangan ambil the maximum one. That's why that's why buku teks ni beri 5 cm³. So, apa nak buat? Yang pertama, sukat dan tuang 5 cm³ asid hidroklorik. Tak kisahlah kemolaran ni. Remember saya ada sebut dalam video yang sebelum ini, antara 0.1 sehingga 2.0 mol per desimeter cube. So bila dia guna 2 mol per desimeter cube, okay, dia lebih pekat lagi. Tapi tak dangerous lah. Kalau kena tangan, you just basuh dengan air yang sangat banyak. Jangan jerit, jangan itulah. Okay, basuh dengan air yang sangat banyak. Okay. So 2 mol per desimeter cube ni masih okay lagi lah. Okay. Okay. Ke mana nak tuang ni? Ke dalam tabung uji. Tak perlu pun guna tabung didih. Okay. Lepas tu, masukkan satu spatula serbuk zinc. Satu ke dua spatula boleh lah. Okay. Bila you dah masukkan serbuk zinc, okay, terus berlaku tau tindak balas tu.
Okay, you terus nampak tindak balas tu berlaku. You will see gelembung gas. Okay, sekarang ni remember saya kata untuk eksperimen yang style ini, dia lebih kepada nak proof that gas hidrogen tu terhasil. Nak tunjukkan that gas hidrogen tu terhasil. Jadi, kita nak kumpul gas hidrogen. Jadi, tutuplah. Tutup tabung uji dengan penyumbat getah, rubber stopper tu. Tutup dia ni, kat sini. So, you akan dapat kelat gas itu. Cuma, okay, yang pertama, bila you nak tutup tu, okay, kena buat dengan segera. Satu. Nombor dua, you belajar physics, gas kat dalam ni, the pressure will build up. This penyumbat getah boleh terpelanting on its own. So, you put lah your thumb on top here. Letaklah jari you dekat atas tu. Okay, dan you will also rasa, this is another topic eh. Bila asid dengan logam zinc ini bertindak balas, you akan rasa bekas ni panas sebab tindak balas ini eksotermik yang seperti yang you belajar di tingkatan 3. So, nasihat saya adalah, kalau you risau, jangan guna jari lah, maksudnya nak pegang. Maksudnya jangan guna tangan tabung uji ni. Dia tak ada masalah sangat. Dia suam je. Dia takkan dia sampai mendidih punya temperature tu. Tak. Cuma ada setengah orang dia risau dia lebih kan. So, gunalah penyepit tabung uji tu. Atau you apitkan pada kaki retort. Tapi macam mana pun, kalau you apit pada kaki retort, you selamat. Maksudnya you tak perlu pegang dia kan. You tutup dengan penyumbat getah ni, jari you mesti kena letak atas ni. Jari letak atas ni supaya penyumbat getah tu tak terpelanting. Kalau penyumbat getah dah terpelanting, nanti gas yang terhasil ni terbebas lah. Macam mana you nak uji untuk gas hidrogen tu kan? Okay? Bebel banyak dah saya. Okay, dah lepas dah tutup tabung uji dengan penyumbat getah, you kena get ready with kayu uji bernyala. Okay? So, letakkan kayu uji. Macam mana saya nak kata? Ini secara praktikal ni, kena buatlah benda ni tau, nombor 3 ni. Okay. So, bila you nak letak kayu uji menyala tu, you buka dulu lah. Buka penyumbat getah dan letakkan kayu uji menyala pada mulut tabung uji. Kena tulis spesifik macam tu. Dan kita hanya letak dekat mulut tabung uji dia je. Kita tak masukkan eh. Jangan masukkan. Okay. Lepas tu you kena record pemerhatian. Okay. What you will see is, okay, pemerhatian yang you akan nampak nanti insyaAllah. Pemerhatiannya adalah, lepas you dah letakkan kayu uji menyala tu kan pada mulut tabung uji, you akan dengar bunyi pop. Bunyi pop. Kedengaran menunjukkan gas hidrogen dibebaskan. Okay, ini inference lah. Ini inference. Okay. So, kenapa kita hanya letak pada mulut tabung uji? Kenapa kita tak masukkan? Okay, sebenarnya bila kita letakkan ni kan, kat sini tadi ada zinc, okay, lepas tu ada asid hidroklorik itu, okay, dan kita letak kayu uji menyala pada mulut tabung uji sahaja kerana gas hidrogen yang terbebas ini akan bertindak balas dengan oksigen di udara dan berlakulah satu letupan kecil. Sebab itu kita dengar bunyi pop. So, bunyi pop ini sebenarnya adalah letupan. Sebab hidrogen dengan oksigen bila bertindak balas akan hasilkan satu letupan. Tapi because amount of hydrogen dan amount of oksigen sikit, dia jadilah bunyi pop. Kalaulah you had done it in a big vessel, contoh dalam balang gas ke apa benda, pop dia lagi kuat lah. Pom! Macam tu bunyi dia. Kalau you dekat sekolah yang ada tong gas hidrogen ke apa benda, yang itu bunyi kebabum yang boleh meletup lah, bahaya. So that's why kita guna
tabung uji ni je dan kita letak kat mulut tu. Sebabnya kita nakkan ada reaction antara gas hidrogen dan oksigen itu yang menyebabkan kita dengar bunyi pop itu. Okay, so saya rasa video ni pun panjang juga. Saya minta maaf lah. Memang chapter topik ini memang perlu explain macam ni. Okay, see you in the next video. Bye-bye.